Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Kita sekarang akan membandingkan banjir Jakarta dengan banjir Surabaya. Kalau menurut saya, banjir Jakarta itu akibat kebodohan dan kezoliman sang gubernurnya. Sementara banjir Surabaya memang karena faktor alam. Dua hal yang sama tetapi berbeda. Kalau dilihat dari APBD, ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara justru jauh lebih besar 10 kali lipat daripada APBD-nya kota Surabaya. Duit pencegahan banjir jauh lebih gede daripada duit penanganan banjir yang dipunyai Surabaya. Di Jakarta, Anies Baswedan menggunakan konsep naturalisasi sungai. Di Surabaya, Tri Risma hari ini menggunakan konsep normalisasi sungai. Naturalisasi dikembalikan ke alam. Di bantaran sungai ditanami dengan rumput-rumput, tanaman-tanaman, pepohonan, juga bronjong-bronjong. Tidak ada pengerukan, pendalaman, atau pelebaran sungai. Sementara di Surabaya, melakukan normalisasi, ada pengerukan, ada pembersihan gorong-gorong, ada betonisasi, ada pelebaran sungai. Ada mesin pompa yang dipersiapkan jika terjadi banjir. Air tinggal dibuang. Kesalahan konsep naturalisasi yang dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan, di mana pompa penyedot air untuk membuang air ke laut tidak difungsikan, membuat Jakarta tenggelam, banjir parah, banjir bandar. Kalau di Surabaya ada banjir cepat surut karena airnya disedot, dibuang ke laut. Jakarta tidak siap menghadapi banjir, Surabaya sangat siap menghadapi banjir. Di sini terlihat kualitas dua pemimpin yang jauh berbeda. Jakarta banyak duit tapi tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi banjir. Surabaya duitnya minimal, pas-pasan, tetapi sangat siap menghadapi banjir. Jadi kita bisa tahu, kalau Jakarta, banjir Jakarta akibat kesalahan manusia, kalau banjir Surabaya memang faktor alam. Jadi nggak bisa disamakan meskipun sama-sama banjir. Jadi Tri Risma hari ini lebih jempolan daripada Anies Baswedan. Duit pas-pasan, kotanya jadi hebat. Sementara Jakarta duit banyak tetapi tidak mampu berbuat banyak. Kotanya berantakan dan tenggelam.
Maklum, diangkat karena hasil jual ayat dan mayat. Ya seperti ini hasilnya. Tidak akan memuaskan rakyat Jakarta. Sementara Surabaya sangat memuaskan rakyat Surabaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.